bibir merah yang merona alami jadi idaman setiap perempuan. Tak hanya membuat wajah terlihat lebih cantik, bibir merah juga pastinya akan membuat kita terlihat lebih menarik. Sayangnya gak semua orang dianugerahi dengan bibir cerah alami. Masih banyak orang yang memiliki bibir hitam. Bibir hitam sendiri bisa dikarenakan oleh banyak faktor seperti genetik, gaya hidup yang kurang sehat, atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Nah, ada caranya loh biar bibir hitammu tetap terlihat sehat. Eksfoliasi bibir. Selain faktor yang telah disebutkan, bibir hitam juga bisa dikarenakan oleh zat kulit mati yang menumpuk atau residu lipstik yang kadang tidak sempurna dibersihkan. Untuk itu penting untuk rutin mengeksfoliasi bibir agar bibir terlihat lebih cerah dan juga halus. Menggunakan lip balm atau madu sebelum tidur. Walaupun terlihat sepele, menggunakan lip balm sebelum tidur bisa membuat bibirmu jadi lebih cantik. Sebagai pengganti lip balm, kamu juga bisa menggunakan madu yang telah dikenal mampu membuat bibir menjadi lebih merah. This ratio of 3,000 balms to 1 grape lips is fairly off, but I feel like it's been a lifelong quest to find the right one. I'd love to hear which lip balms you use and hold as your holy grail products. We don't need any recommendations though, I'm definitely done. But I did buy the drunk elephant one yesterday and it's really good. Rajin mengonsumsi buah dan sayur. Sudah bukan rahasia lagi kalau buah dan sayuran memiliki segudang manfaat untuk tubuh. Tak hanya bisa membuat tubuh lebih sehat, zat yang terdapat dalam buah dan sayuran bisa mencerahkan wajah dan juga bibir. Jadi, pastikan kamu memasukkannya dalam menu makanmu. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.